Sahabat mutiara keluarga yang terkasih, relasi suami istri dipengaruhi oleh bagaimana cara kita berkomunikasi. Dasarkanlah komunikasi dalam cinta kasih, sebagaimana dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Dalam membangun relasi suami istri, kepercayaan satu sama lain harus dibangun. Keberanian untuk mengambil resiko dalam mempertahankan relasi adalah kita ambil sebagai pasangan. Resiko bagaimana mendengarkan, mengalahkan ego kita untuk mendengarkan pasangan kita, supaya relasi semakin baik dan komunikasi terjalin dengan baik. Dampak yang kita rasakan kalau komunikasi kita baik, keluarga, anak-anak juga akan baik komunikasinya. Mari teman-teman semuanya, bangun, perjuangkanlah relasi pasutrian kita secara terus-menerus berdasarkan cinta kasih. Salam sukacita kasih.